Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asal studio.org. Saya akan merubah informasi yang ada di tombol kiri. Dan di sini saya sudah mempunyai nav kiri dan di sini saya memberikan mungkin 3ds Max. Lalu di sini adalah After Effects. Lalu di sini adalah Photoshop. Lalu di sini adalah Sonar. Sini adalah Flash. Dan saya membutuhkan lagi LE Dream Weaver penutup LE. Jika saya memberikan seperti ini, simpan, maka saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu saya akan merubah di style. Oke, di kiri LE saya merubah warna mungkin ke, jika saya berikan seperti itu. Oke, saya mempunyai putih. Dan mungkin saya memberikan 3. Oke. Dan saya memberikan mungkin agak kecil. 14. Oke, seperti itu. Dan saya rasa lumayan menarik. Dan saya memberikan border. Border. Radius. Dan di border radius saya memberikan mungkin 0 pixel, lalu 10 pixel, 10 pixel, dan 0 pixel. Oke, seperti itu. Saya simpan dan saya reload. Saya sudah mendapatkan seperti itu, mungkin oke, saya tidak memberikan 10, tapi 20. 20. 20. Saya simpan. Saya reload. Oke, saya sudah mendapatkan semacam ini dan saya memberikan mungkin margin. Margin. Saya memberikan margin top atau bottom. Oke, bottom saja. Saya memberikan mungkin 2 pixel. Jika saya simpan, saya reload. Margin. Oke, sepertinya saya salah. Jika saya memberikan margin, oke, saya memberikan top saja. Oke, dan di top atau mungkin margin saja. Oke, saya memberikan margin saja dan 1. Apa yang terjadi jika saya simpan? Saya sudah mempunyai semacam ini dan oke, saya tidak mempunyai margin left lagi dan saya akan menambahkan lagi mungkin margin top. Oke, biar saya mendapatkan margin left. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya memberikan ini, saya copy paste. Dan di sini saya menambahkan hover. Jika saya menambahkan hover dan oke, untuk melihatnya saya merubah di color mungkin 333 dan di background mungkin AAA. Oke, mungkin semacam ini, dan jika saya reload, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Oke, saya rasa keren, dan Anda bisa merubah sesuai yang Anda inginkan dengan CSS. Oke, selanjutnya, saya bisa memformat footer. Oke, di sini saya memberikan mungkin padding. Di padding saya memberikan mungkin 20.
dan saya simpan, saya reload. Oke, saya sudah mempunyai padding semacam itu. Dan mungkin saya memberikan warna. Atau, oke, border. Dan di border saya memberikan 1 pixel. Solid. Dan mungkin black. Jika saya memberikan seperti ini, reload, saya sudah mempunyai tampilan border. Dan mungkin saya menambahkan border radius. Saya copy, paste, dan jika sekarang saya menambahkan semacam ini, maka saya akan mempunyai persis sama dengan ini. Tapi saya ingin merubah ke di sini. Oke, mungkin 60. Saya merubah ke 60 semua. Saya simpan, saya reload. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika Anda menginginkan mungkin border di isi tengah ini, Anda bisa memberikan div di antara ini. Anda bisa memberikan div. Oke, di div sampai aside. Oke, seperti itu, dan penutup. Dan jika saya memberikan semacam ini, maka tidak akan ada perubahan karena saya butuh ID untuk mengaturnya. Dan di sini saya memberikan ID mungkin tengah. Jika saya memberikan ini dan saya menambahkan ID tengah dan padding mungkin. Oke, gak usah padding. Background mungkin. Oke, saya simpan semua. Oke, saya tidak mendapatkan ini. Dan saya membutuhkan, sebelum selesai, saya membutuhkan mungkin div style dan clear. Dan saya tutup div. Oke, mungkin semacam itu, dan saya simpan. Sekarang saya mendapatkan warna dari border, dari isi tengah, dan kita harus menambahkan ini untuk menampilkan ini ke panjangnya, tingginya. Oke, mungkin semacam itu. Dan oke, saya rasa saya akan merubah di mungkin putih warnanya. Oke, color di tengah background. Oke, smoke. Oke, mungkin semacam ini. Ah, tidak berhasil. Anda bisa menggunakan HTML color untuk memberikan ini. Dan oke, mungkin untuk sementara saya memberikan white. Saya simpan, saya reload. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti tutorial ini dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.